Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tegangan kumparan sekunder lebih besar dari primer. Jadi ini VS lebih besar dari VB. 2. Tegangan kumparan sekunder lebih kecil daripada primer. Berarti ini VS lebih kecil dari VB. 3. Lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Ini N. P lebih kecil atau lebih sedikit dari lilitan sekunder, berarti NS. 4. Lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, berarti N. P lebih besar atau lebih banyak dari lilitan sekunder. Oke. Transformator step up dapat ditunjukkan pada pernyataan. Oke, trafo step up. Itu cirinya. Tegangan ini adalah step up, itu penaik tegangan. Oke, trafo untuk menaikkan tegangan listrik. Jumlah lilitan primer lebih kecil dari jumlah lilitan sekunder, atau kalau dibalik, jumlah lilitan sekundernya lebih banyak dari jumlah lilitan primer. Yang kedua, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Karena dinaikkan tegangannya, maka tegangan sekunder itu pasti lebih besar dari tegangan primer. Jadi dibalik seperti ini. Yang ketiga, jumlah kuat arus primer IP ini lebih besar dari kuat arus sekunder. Jadi, kalau tegangan dinaikkan, maka arusnya turun. Ini kalau dibalik, IS-nya lebih kecil dari IP. Oke, ini untuk ciri dari trafo step up. Untuk trafo step down berarti kebalikannya ini. Oke, jadi jawabannya yang betul adalah NP lebih kecil dari NS. Jadi ini NP lebih kecil dari NS. Kemudian tegangan primer lebih kecil dari sekunder, atau kalau dibalik, tegangan sekunder lebih besar dari primer. Nih, VS lebih besar dari VP. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Adalah A. Jawabannya adalah A.